saya Nur Aina Zira binti Muhammad Ali dari program pembuatan reka bentuk produk berasal dari Kulim Kedah. Saya Najah Mentor Muhammad Nur dari program Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Reka Bentuk Produk berasal dari Banding Kedah. Saya menyambung pengajian di KKTM Balik Pulau kerana minat terhadap program yang ditawarkan. Oleh itu, program pembuatan reka bentuk produk menjadi pilihan saya. Saya adalah lepasan daripada Institut Kemahiran Maroh Kuala Lumpur dalam bidang CJL Teknologi Kejuruteraan Pembuatan. Jadi kini, saya menyambung di KKTM Balik Pulau dalam bidang Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Reka Bentuk Produk. Di sini, pelajar berpeluang untuk mengendalikan mesin secara individu. Jadi, kemahiran para pelajar di sini dapat ditingkatkan secara optimum. Disebabkan KKTM memfokuskan kemahiran seseorang pelajar, KKTM dilengkapi dengan mesin-mesin yang digunakan oleh industri kini. Jadi, sistem pembelajaran di sini memenuhi kehendak ataupun permintaan industri. Okey, apa yang Najan seronok belajar kat sini? Saya seronok belajar kat sini sebab bila masuk je, kita dah tak payah fikir stres sangat. Sebab apa? Kita ada pemandangan yang indah. Lepas tu, masuk je kat sini, saya boleh disiplinkan diri. Saya boleh datang awal, saya boleh bangun subuh dengan kawan-kawan. Jadi, bila kita buat benda tu, ramai-ramai. Datang kelas, seronok. Dengan rasa yang seronok. Awak pula macam mana? Saya sebab satu, belajar. Okey, kita boleh belajar ramai-ramai juga. Tu balik pun sekali kan. Selalunya, so kita boleh kenal diri kita lebih dalam lah. Jadi, your life in campus ni macam dia tak sama dengan sekolah lah kan. Jadi, bila dia tak sama dengan sekolah tu, kita rasa lebih dewasa. Lebih rasa macam berdikari. Campus. So, semua benda kita kena berdikari. Selama ni, baju mak basuh macam tu. So, kali ni kita sendiri. Masak ke apakah, nak makan semua kena pandai-pandai sendiri. Lagipun bila kita study kat sini, dalam kelas kita bagi satu topik, topik yang sama. So kita boleh study sama-sama dekat rumah. Contoh macam Katia kan, Katia kan macam susah sikit. Jadi bila kita stay dekat asrama, kita boleh study sama-sama yang mana kita yang tahu, yang kita tak tahu, kita tanya. So, musim durian dah nak dekat. Tunggu nanti-nanti. Durian ni awak punya lah. Ya, saya lah suka durian. Kat sini banyak durian. Jadi, balik pulau.